Shazwan Andy dan Daniel King dikait berkuat skuad Kuching City FC musim baru. Selepas mengharungi 26 perlawanan Liga Super pada musim ini, Kuching City berada di kedudukan kedua terbawah Liga dengan hanya mengutip 12 mata hasil 2 kemenangan dan 6 kali seri. Walaupun secara keseluruhan prestasi Kuching tidak berada pada tahap memuaskan, namun kredit perlu diberi kepada Aidil Sharin Sahak yang berhasil membawa pasukan The Kids menjadi naib Johan bagi kejohanan Piala Cabaran 2023. Bukan itu sahaja, Aidil Sharin juga tidak menolak kebarangkalian untuk membawa masuk pemain kebangsaan Tanah Air pada musim depan sekiranya menepati bajet yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Dengan perancangan rapi dari pihak pengurusan dan Aidil Sharin, tidak keterlaluan untuk meramal bahawa Kuching City boleh menjadi kuasa besar Borneo dan mengalahkan jiran terdekat mereka, Sabah FC pada musim depan. Dua nama pemain yang kini dikaitkan bakal menyertai Kuching City pada musim baru nanti. Pertama, Daniel Ting. Bek kiri kebangsaan, Daniel Ting mula mendapat perhatian penyokong sejak tampil dengan persembahan memukau bersama Kuala Lumpur City FC pada musim 2022 dan sejak itu namanya sering dikaitkan dengan perpindahan ke kelab Liga Super lain. Daniel menyertai Johor Darul Takzim namun tidak sempat melakukan sebarang penampilan bersama skuad utama kerana dia lebih banyak bermain untuk JDT 2 musim lalu. Sabah FC menaikkan semula kariernya dan antara watak utama Dato' Ong Kim Sue untuk beraksi di posisi kiri pasukan sama ada dalam saingan domestik ataupun Piala AFC. Dalam 27 perlawanan disertai Sabah FC dan menjaringkan 6 gol serta 5 hantaran bantuan bersama Sabah setakat ini. Kualiti yang dimiliki pemain berusia 31 tahun itu membuatkan Kuching City dikhabarkan sedang mengintai Daniel selepas wartawan sukan T. Avineshwaran memuat naik ciapan mengenai khabar angin berkenaan. Kedua, Shazwan Andy. Meskipun Shazwan Andik tidak lagi mendapat panggilan skuad kebangsaan namun pemain berusia 27 tahun itu pernah mempunyai nilai pampasan sebanyak 1.6 juta ringgit ketika berada bersama pasukan warga kota pada musim 2018. Selepas semusim menyertai Sri Pahang sebagai pemain pinjaman dari skuad Harimau Selatan, Shazwan berhasil melonjakkan semula kariernya dengan menjadi pemain kepercayaan Fandi Ahmad untuk mengisi posisi bek kiri Tok Gajah. Bersama Sri Pahang musim ini, beliau telah mencetak 2 jaringan gol dan membuat 3 hantaran bantuan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.